Halo guys, kembali lagi bersama saya Dreakor. Jadi video kali ini seperti yang kalian baca di judul dan juga thumbnailnya, ya kalian akan gacha di eFootball 2022 Mobile guys ya. Tapi sebelum kita ke videonya, seperti biasa untuk kalian yang belum subscribe, silahkan dipencet dulu tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian yang suka main eFootball 2022 juga. So kita langsung aja ke videonya. Oke guys, jadi di video kali ini ya saya bakal coba gacha pertama kali ya di eFootball 2022 Mobile guys ya. Oke, dan ya mungkin ini video kedua saya di hari ini, jadi saya bakal nyoba guys ya untuk upload dua video sehari ya. Entah mungkin yang video pertama upload jam berapa ya. Ya pokoknya hari ini ada dua video, dan ini mungkin video yang tayang jam 5 ya. Jam 15.00 maksudnya jam 3 sore ya. Oke, dan di sini saya udah ada di akun yang dimana saya udah top up 1200-an ataupun pokoknya harus 1200 koin guys ya di sini. Akhirnya saya ada 1370 karena di sini saya bakal coba borong semua box draw pemain sorotan ataupun featured player guys ya. Di sini ada 4 ya. Ada 4 dan kita cuma bisa gacha 3 kali ya. Di sini ada strong defender, ada juga enchanting dribbles, ada juga magic moment stars dan great finisher. Jadi ya saya bakal borong semuanya ataupun bakal buka semuanya guys ya, dan kita juga bakal coba pakai trik klik-klik apakah masih work atau enggak, atau bahkan di eFootball 2022 Mobile ini udah no trick-an guys ya. Enggak ada trik apapun, jadi kita cuma bisa pasrah, berdoa dan bersyukur. Oke, di sini kita mulai dari ini terakhir mungkin. Ini mungkin terakhir ya untuk yang ada Ronaldo 91 ini guys ya. Ya, ini terakhir aja lah untuk yang great finisher. Kita mungkin mulai dari defender dulu mungkin ya. Kita coba lihat dulu untuk pemain-pemainnya. Ya, di sini yang paling tinggi ada De Ligt ya 91. Ada Kalidou Koulibaly, ada Varane, ada Upamecano, ada Diego Carlos dan yang lainnya. Nah, di sini kita bisa putar. Ya, kita bakal coba trik klik pike 3 kali. Kita coba aja ya, kita coba klik pike 3 kali. Oke. Let's go. Ini gacha pertama saya di eFootball 2022 Mobile dan let's go. Ini animasi gacha terbarunya ya. Oke, let's go. Dapat dari Liga Serie A. De Ligt kah? Langsung De Ligt. Let's go. De Ligt. Benar guys. Trik klik 3 kali pike langsung dapat yang terbaik guys ya. Gak nyangka juga sih ya, kita bakal langsung dapat De Ligt guys. Wow. Apakah masih ada trik-trikan di sini ataukah cuma hoki doang? Oh ya, di sini tipe pemainnya itu ini ya, sorotan ataupun featured player ya untuk pemain-pemain yang di box draw tadi. Oke, kita coba lagi guys ya. Kita coba trik klik 3 kali pike. 2 dan 3. Masa tadi langsung dapat ya? Langsung dapat yang terbagus guys ya. Ataupun yang ratingnya paling tinggi, De Ligt. Gokil. Dan di sini let's go gacha kedua, please at least gak dapat kembar lah. Let's go dari Liga. Oke, beda ya, dapat dari era divisi, tapi di sini cuma bintang 4 ataupun gold ball ya kalau kita lihat perbandingan dari yang sebelumnya. Oke, dan dapat Martinez sih kalau saya di sini ya. Sini kita nggak skip ya animasinya karena keren banget juga ya, sambil mencuci mata juga ya. Dapat Lisandro Martinez 86. It's okay ya, lumayan. Oke, yang penting nggak dapat kembar. Dan terakhir mungkin di sini saya bakal coba klik Varane lah. Kita coba ganti ya, Varane 3 kali. 2. Entah ya, ini
saya sebenarnya iseng aja guys ya, ngeklik ini entah pengaruh atau enggak. Tapi kalau kalian mau nyoba klik-klik silakan aja. Siapa tahu hoki juga dapat dalih seperti saya. Di gacha pertama langsung dapat yang terkeren ya, ataupun yang tertinggi ratingnya. Dan di sini yang ketiga, please jangan sama lagi. Oke. Okay. Oh, nggak ada ini ya, nggak ada liganya. Dapat yang bintang 4 lagi. Di sini dapat dari pemain Wolfbrook yang no real pass guys, yang belum real pass di sini. Tapi setidaknya di sini kita dapat apa? Dapat yang beda-beda guys ya, nggak dapat kembar. Di sini dapat Luck Rocks. Ya cukup terkenal sih. Tahu saya. Masih muda juga kan? Kita coba lihat ya. Luck Rocks ini ya masih muda ya, masih 21 tahun. Jadi ya siapa tahu mungkin di next update bakal di real face juga ya sama Konami. Oke. Dari 3 gacha tadi cukup mantap guys ya, kita nggak dapat yang sama ya. Dan sini kita coba lihat untuk yang di Enchanting Dribbles. Ada Mbappe. Oke, ada Mbappe 93. Oke, kita langsung aja. Ini kita coba yang kiri ya. Kita coba 3 kali tadi Pique, di sini Sané ya. 2 dan 3 kali Leroy Sané. Let's go. Please langsung dapat Mbappe lagi ataupun yang paling tinggi lagi kah? Kita lihat guys ya. Kalau dapat berarti entah hoki doang ataupun ada pengaruh triknya. Di sini dari enggak ya, di sini dapat yang bintang 4 ataupun dari Liga Portugal ya. Tadi dapat siapa deh? Oke, 27 itu Rafa Silva kah? Ya benar ya, dapat Rafa Silva namanya. Ini ya Enchanting Dribbles untuk ininya packnya guys ya, paketnya. Ya dapat Rafa Silva, it's okay ya. Kita lanjut lagi. Dan ya mungkin udah nggak ada trik guys ya, udah terbukti. Jadi saya tadi dapat beli emang pure murni hoki dong ya. Jadi lagi wangi aja tadi gacha di yang pertama ataupun yang di awalan. Jadi kita di sini nggak pakai trik ya, kita gacha-gacha aja. Dan semoga bisa dapat yang bagus lagi ya, seperti Deli. Let's go. Gacha kedua di sini dari dari Inggris. Bintang 5. Sancho kah? Sancho ya, dapat Sancho. Nice guys ya untuk di gacha kedua kali ini. Nice dapat Jadon Sancho ya. Tadi overall-nya ataupun ratingnya 88 ya. Ya 88 dapat Sancho LWF bintang 5. Let's go. Nice di sini. Kita lanjut lagi aja, no trick ya. Jadi emang gacha di ya gacha di eFootball kali ini ataupun di versi 2022 kali ini emang pure harus mengandalkan kewangian. Ligue 1 ke Prancis. Oh my god. Let's go Mbappe 93. No trick berarti emang benar-benar mengandalkan kewangian kehokian kita guys ya, asli gacha di eFootball 22 mobile. Wah ini akun hoki berarti guys ya, baru aja di top up koin lumayan sih dapat Mbappe ya. Let's go di sini kita langsung aja gas lagi di Magic Moment Stars. Di sini untuk yang paling tinggi ada Bruno dan juga Frankie de Jong 90 ya untuk overallnya. Ada juga Muller, Calhanoglu, di sini tuh Locatelli, ada juga Tadic, Wirtz, Payet, Pisca dan Otavio. Oke, langsung aja kita gas lagi tanpa trik ya. Seperti sebelumnya dapat Mbappe ya. Asli ini akun gokil. Ataupun gacha saya hari ini ataupun di video ini emang lagi wangi aja guys ya, lagi dari Serie A di sini bintang 5 Calhanoglu kah atau siapa tadi? Oh, dapat ya Locatelli. Nice sih di sini dapat DMF Locatelli. Nice guys ya. Nice guys ya untuk di ya ini untuk paket Magic Moment Stars emang cukup tinggi ya. Bahkan yang terendahnya aja ratingnya itu 85 ya tadi. Jadi untuk yang di Magic Moment Star ini emang tinggi-tinggi ya untuk overall-nya. Let's go. Gacha kedua. Dan ini benar-benar pure mengandalkan hoki guys ya. Oke, Serie A lagi please, jangan sama please. Calhanoglu. Oh, nice. Dapat akan Calhanoglu ya. Nice guys ya di sini. Tapi semoga aja ya nggak dapat yang kembar di sini ataupun apakah udah nggak bisa dapat kembar lagi ya. Oke, kita coba lihat aja guys ya. Tapi sejauh ini seperti yang kalian lihat juga ataupun yang kalian tonton belum dapat kembar ya.
apakah karena hoki doang ataupun kalian yang udah gacha dapat kembar, bisa juga komen di bawah ya, masih bisa dapat kembar untuk di eFootball 2022 Mobile kali ini. Dan oke, dari Super League ya dapat bintang 3 ya, bahkan ataupun ibaratnya level silver ball guys ya kalau bintang 3 itu. Tapi di sini cukup tinggi sih overallnya si Fiska ini, 85 ya tadi kalau nggak salah. Yep, 85 tapi bintang 3 ya. Oke, nice sih, lumayan. At least nggak dapat yang kembar ya. Let's go, terakhir di great finisher di sini ya, pasti saya pengennya ya dapat ini Ronaldo yang versi sorotan. Terus juga ya di sini ada Mohamed Salah, Lewandowski juga yang paling tinggi ya 93. Dan di sini yang paling kecilnya ini ya Apesik bintang 2 ya. Ada Darwin Nunes juga ya. Boleh sih kalau dapat ya. Oke lah, let's go. Gacha 300 koin terakhir. Oke, apakah langsung dapat yang tertinggi lagi? Tadi di dua yang sebelumnya dapat guys ya. Dapat Deli sama dapat Mbappe. Tapi di Manage Moment Star kita nggak dapat ya. Oke, dapat yang bintang 4. Di sini dapat siapa? Saya lupa ya. Oke, dapat pemain ini, Lil. Ya, dapat pemain Lil. Oke, udah Lil test juga ya. Mantap. Siapa namanya? Saya lupa ya. Ini striker Lil itu. Ini ya, Jonathan David atau apa ya? Saya lupa nama Jane ya. Oke, 86, it's okay, bintang 4 dapat David di sini. Langsung aja kita gacha lagi please. Dapat yang 88 ke atas lah. Let's go, let's go. Bintang 5. Please kalau bisa Ronaldo ataupun Salah, Lewandowski, Benzema, please. Let's go. Oke, nggak ada. Oke, tapi bintang 5 guys ya. Tapi Lewandowski. Let's go, let's go. Robert Lewandowski versi pemain sorotan 93 grid finisher. Ya mungkin itu ya, mungkin nama tipe kartunya ya, karena ini pemain sorotan tapi dari pack-pack ataupun paket-paket yang beda-beda ya box draw-nya. Jadi saya juga bingung ya namanya apa, tapi yang penting di sini untuk background-nya dari grid finisher, terus juga jenis kartu sorotan dan ratingnya 93 ya. Let's go guys ya, di sini dapat lagi yang ratingnya paling tinggi. Berarti tadi cuma di Magic Moment, bukan di Magic Moment. Ya sih di Magic Moment Star aja guys ya yang kita nggak dapat rating tertinggi, Bruno ataupun Frankie De Jong ya. Tadi cuma dapat yang paling tinggi tuh Kalhanoglu ya. Oke, dapat bintang 4 di sini. Oke, kita lihat. Oke, dan dapat Wirtz ya, setahu saya F Wirtz. Oke, ini juga poin muda ya. Bagus juga sih setahu saya. Oke, dan ya di sini saya nggak dapat kembar, bukan Wirtz stick ya, maaf. Ya di sini setidaknya saya nggak dapat kembar ataupun sama, tapi entah ya, ataupun di eFootball 2022 Mobile ini udah nggak bisa dapat kembar ataupun sama Konami udah dibaikin guys ya, jadi kita nggak dapat kembar. Atau mungkin kalian yang gacha dapat kembar bisa komen di bawah juga ya seperti yang saya bilang. Tapi di sini gacha saya di video kali ini benar-benar wangi banget sih guys ya. Mana nih kita dari urutan perekrutan ya. Ada sini pemain-pemain yang saya dapat dari strong defense defender. Di sini saya dapat yang paling tinggi, dapat Deli. Di enchanting dribble saya dapat Mbappe 93. Let's go. Terus di yang di Magic Moment Star ya, di sini yang gak dapat yang tertinggi guys ya, yang 90 itu Bruno sama Frankie De Jong, tapi sih dapat yang 88, ada dua ya. Locatelli dan juga akan Kalhanoglu. Terus untuk yang di grid finisher dapat satu yang rating tertinggi 93, Robert Lewandowski. Asli nih video gacha terwangi awalan di eFootball 2022 Mobile. Dan ya untuk video gacha saya kali ini segini dulu aja, dan terbukti udah no trick-trick club guys ya. Sudah dipastikan sih untuk yang di box draw ini ya, box draw pemain sorotan. Menurut saya emang udah nggak ada trik-trikan. Pure murni mengandalkan kehokian, kewangian, gacha, pangan kalian. Dan ya untuk video kali ini segitu aja. Terima kasih untuk yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe di bawah. Aktifkan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Di like juga video ini kalau kalian suka, dan share ke teman-teman kalian yang suka main eFootball 2022 Mobile juga. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.